Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Sinopsis Pardes hari ini, Rabu 7 Maret 2018 Episode 45. Berikut sinopsis Pardes hari ini Rabu 7 Maret 2018. Rihaan marah kepada Naina karena perilakunya yang tak sopan dengan Harjel Ed. Sementara seorang pendeta memberitahu Rihaan tentang arwah yang ada di rumahnya. Kaget dengan keputusan Harjaet, Naina menantang Rihaan untuk mengadakan upacara sesuai dengan yang diinginkan Harjaet. Kemudian Rihaan memberikan Naina obat dan mengambil bayinya. Apakah Nenek dapat menolong Naina? Sinopsis Pardes hari ini, Rabu 7 Maret 2018 Episode 45. Rihaan kaget saat Naina menamai anaknya Ahaan. Rihaan kemudian menyadari bahwa ada perubahan dari tingkah Naina. Apakah Naina mengalami disosiatif identitas? Naina adalah seorang dosen asli India yang pindah ke Austria meninggalkan ibunya yang sedang sakit. Naina terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak sang ayah meninggal dunia. Pindahnya Naina membuatnya mengalami banyak kejadian hingga akhirnya menikah dengan Raghav. Raghav merupakan seorang anak yatim piatu yang diurus oleh pemilik perusahaan besar, Indomati Lalmira. Rumah tangga keduanya berjalan tak harmonis di awal, namun pada akhirnya keduanya sama-sama merasakan cinta dalam pernikahan tersebut. Demikian sinopsis Pardes hari ini, Rabu 7 Maret 2018. Terima kasih.